perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. Kata bantu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam dalam binaan ayat. Kata bantu dapat dikategorikan kepada dua kumpulan, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Jenis-jenis kata bantu. Jenis-jenis kata bantu iaitu pertama, kata bantu aspek. Kedua, kata bantu ragam. Kata bantu aspek. Kata bantu aspek ialah menimbulkan perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Contoh kata bantu aspek ialah telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula, dan belum. Contohnya, masa lampau, iaitu telah, sudah, pernah, selalu. Masa kini, sedang, tengah, masih. Masa hadapan, akan, belum. Kata bantu aspek, masa lampau. Ayat contoh, pekerja industri itu telah pulang ke rumah. Murid-murid sudah bersarapan. Kami pernah melawat ke Sabah. Masa kini. Ayat contoh, Ahming sedang membaca komik. Mutu Sami sedang menyiapkan kerja khususnya. Puan Siti Ros masih memasak di dapur. Masa hadapan. Ayat contoh, Hanani akan ke Kuala Lumpur. Baju itu belum dibasuh lagi. Kata bantu aspek. Kata bantu aspek tertentu boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan makna dalam binaan kata kerja. Ayat-ayat contoh, belum pernah. Muhammad Zarif belum pernah melawat ke Kuala Lumpur. Masih belum. Muhammad Zaki masih belum menjamah kuitiau tersebut. Kata bantu aspek. Terdapat juga kata bantu aspek yang tidak boleh hadir bersama-sama atau berderetan. Ayat-ayat contoh, gadis itu akan belum berumah tangga lagi. Salah. Banyak orang akan sedang mengikuti ulasan langsung pertandingan bola sepak itu. Salah. Melissa belum akan menyiapkan tugasan sekolahnya. Salah. Kata bantu ragam. Kata bantu ragam berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh kata bantu ragam ialah hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat, perlu, wajib, enggan dan patut. Jenis kata bantu ragam. Pertama, mesti melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, harus, mesti, perlu, wajib. Kedua, hendak melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, hendak, mahu. Ketiga, berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, dapat. Keempat,
pengizinan melakukan sesuatu perbuatan, contohnya boleh. Kelima, tidak mahu melakukan sesuatu perbuatan, contohnya enggan. Keenam, mahu atau tidak mahu melakukan sesuatu perbuatan, contohnya mungkin. Kata bantu ragam. Jenis kata bantu ragam. Pertama, mesti melakukan sesuatu perbuatan. Ayat contoh, semua murid harus cepat ke kelas supaya tidak dikenakan tindakan disiplin. Bil elektrik bulan lepas mesti dijelaskan pada hari ini juga. Kita perlu berhemat semasa berurusan dengan sesiapa sahaja. Kedua, hendak melakukan sesuatu perbuatan. Ayat contoh, ibu hendak ke pasar jauh rasta. Banyak orang kini mahu memegang jawatan tinggi. Ketiga, berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan. Ayat contoh, mereka dapat pulang ke rumah pada cuti hujung minggu ini. Faizah dapat melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana. Kata bantu ragam. Keempat, pengizinan melakukan sesuatu perbuatan. Ayat contoh, murid-murid boleh ke tandas sekiranya mendapat pas keluar daripada guru. Mereka boleh mengikuti rombongan sekolah ke Johor Bahru kerana mendapat keizinan daripada ibu bapa masing-masing. Kelima, tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ayat contoh, mereka enggan memakai kemeja putih yang jarang itu. Iman enggan menyertai pasukan bulan sabit merah kerana dia tidak berminat. Keenam, mahu atau tidak mahu melakukan sesuatu perbuatan. Ayat contoh, Siu Lin mungkin tidak akan datang kerana dia kurang sihat. Fatin mungkin akan berpindah ke sekolah baharu kerana keluarganya akan berpindah daerah lain. Kata bantu ragam. Kata bantu ragam tertentu boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan makna dalam binaan kata kerja. Kata bantu ragam, harus dan mahu. Ayat contoh, Salma harus mahu menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Harus dan dapat. Ayat contoh, Encik Adam Shah harus dapat menjawat guru cemerlang kerana mempunyai prestasi yang amat membanggakan sepanjang 3 tahun lalu. Mesti dan mahu. Ayat contoh, Puan Lee mesti mahu menghadiri majlis perjumpaan alumni ke-40 sekolah lamanya kerana ingin menemui rakan-rakan sekolahnya. Mesti dan dapat. Nur Mikaela dan Myra mesti dapat mencapai 6A dalam peperiksaan UPSR kerana mereka rajin mengulang kaji pelajaran. Kata bantu ragam. Terdapat juga kata bantu ragam yang tidak boleh hadir bersama-sama atau berderetan. Ayat contoh, Ah Chong hendak mahu makan laksa walaupun tidak berselera. Salah. Encik Mohan hendak harus membawa keluarganya ke Bukit Fraser. Salah. Hamzah hendak mesti menyiapkan tugasannya pada hari ini. Salah. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam.
Kata bantu aspek tertentu boleh hadir bergandingan dengan kata bantu ragam sama ada mendahului atau mengikutinya. Kata bantu, aspek dan ragam. Ayat contoh, Pak Husin sedang hendak mengambil wudu. Adam belum hendak pulang ke rumahnya kerana hendak menghabiskan kerjanya. Kata bantu, ragam dan aspek. Ayat contoh, Hanani mesti akan tiba sebentar lagi. Fatin dan Maira harus sudah makan malam. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam dapat membantu mendukung pelbagai maksud. Kata bantu tambah kata adjektif. Ayat contoh, pekerja itu masih kuat mengerjakan ladangnya. Budak yang diserang leukemia itu sudah kurus kerana hilang selera makan. Kata bantu tambah kata penguat tambah kata adjektif. Fizikal kanak-kanak yang berusia 5 tahun itu masih agak kecil berbanding dengan kanak-kanak seusianya. Belum terlalu lewat untuk mengucapkan gongsi facai kepada kaum Cina pada tahun ketiga tahun baru Cina. Kata bantu tambah kata adjektif tambah kata adjektif. Walaupun tinggal di Kenya selama 10 tahun, Natasha masih putih mulus dan ceria. Pak Mat dan Mak Mina masih riang gembira kerana menyambut anak mereka pulang walaupun mereka dalam keadaan uzur. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam dalam ayat songsang. Pertama, pendepanan kata bantu dengan kata kerja. Ayat contoh, para atlet itu masih berlatih. Masih berlatih para atlet itu. Pengantin perempuan belum tiba. Belum tiba pengantin perempuan. Kedua, pendepanan kata bantu dengan kata adjektif. Ayat contoh, buah itu belum tentu segar. Belum tentu segar buah itu. Masjid negara masih utuh lagi. Masih utuh lagi masjid negara. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Unsur kata bantu boleh juga hadir dalam binaan frasa sendi nama dan beberapa unsur lain. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Binaan frasa kerja yang menggunakan unsur kata bantu. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk kata bantu. Sampai jumpa lagi, cikgu ucapkan selamat belajar.